warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Puja serta puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. MI Cisarua Gira adalah madrasah atau sekolah yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Darul Muta'alimin Al-Islamiyah yang disingkat kita sering menyebutnya YPDM. Pada awalnya madrasah ini diperuntukkan sebagai diniyah atau agama yang didirikan oleh masyarakat dengan diinisiasi dan dipimpin oleh seorang tokoh masyarakat, juga seorang ustadz yang bernama Ustadz Bapak Khalid, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman akan sekolah dasar. Maka pada tahun 1960 waktu itu sekolah agama ini ditingkatkan fungsi dan legalitasnya menjadi madrasah ibtidaiyah, jadi YPDMI, dan masyarakat mengenal dengan nama sekolah DMI. Bahkan SK awal berarti ya SK apa SK awal kalau masa SK izin operasional operasional nomor 1/11/12/10/001 kalau tidak salah tertanggal 12 Desember 1980. Nah, piagam statistik atau yang disebut piagam apa namanya di sana ya, di sana nggak di bawah itu ada piagam statistik yang apa namanya yang bernomborkan statistik madrasah, disebutnya statistik madrasah nomor 32 /02/MI/02/14/2010 berdasarkan keputusan Kepala Kanwil Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi nomor KD 1002/PP.00.4/1942/2010. Seiring dengan penataan dan peningkatan fungsi sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 itu tentang standar nasional pendidikan yang mengatur tentang izin penyelenggaraan atau penyelenggara lembaga pendidikan swasta yang harus berbadan hukum, maka dibentuklah sebuah organisasi gitu kalau nggak salah ya, sebuah organisasi atau yayasan yang menaungi madrasah ini dengan nama Yayasan Pendidikan Darul Muta'alimin Al-Islamiyah atau yang disingkat YPDMI. Nah, itu sejarah atau singkatnya berdirinya tadi 1960 ya, yang awal dipimpin oleh Bapak Khalid, Ustadz Khalid ya, almarhum, almarhumah, semoga beliau diberi
Mungkin itu saja sekilas profil dari MIC Salatiga. Wallahumma fiqh ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa pedang, di detik ini cinta adalah kebenaran.